بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Wala hawla wala quwwata illa billahi al-aliyyi al-azim. Amma ba'd. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa adama naf'a fi ulumi fi darina. Wa hukiya, dan telah diceritakan, telah dihikayatkan, anna Khalad bin Katsirin, bahwasanya Khalad bin Katsir kana fi naz'i, adalah ia dalam keadaan dicabut ruh, sakaratul maut. Fawajada, lalu ia mendapati tahta roksihi, di bawah kepalanya rukatan kain, maktubun, tertulis fiha, di dalam kain itu, pada kain itu, hazihi bara'atun minan nar li Khalad bin Katsirin. Ini orang ini, ya, ini terbebas dari api neraka untuk Khalad bin Katsir. Jadi Khalad bin Katsir, ya, pada waktu dicabut nyawanya, ia mendapati di bawah kepalanya kain yang bertuliskan ini terbebas dari api neraka untuk Khalad bin Katsir. Jadi Khalad bin Katsir dinyatakan orang yang bebas dari api neraka. Fasa'alu ahlahu, lalu mereka orang-orang bertanya kepada keluarga Khalad bin Katsir, makana amaluhu, apa gerangan amalnya sehingga terbebas dari api neraka. Faqala ahluhu, lalu berkata keluarganya, kana yusalli ala nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah ia salat, ia adalah ia bersalawat kepada nabi sallallahu alaihi wasallam, kulla yaumi jumu'atin alfa marratin, setiap hari Jumat 1000 kali. Salawatnya, Allahumma salli ala Muhammadin nabil ummi. Salawatnya ini, ya, 1000 kali. Allahumma salli ala Muhammadin nabil ummi. 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 Baca salawatnya ini 1000 kali. Setiap hari Jumat, bebas dari api neraka. Atau salawat yang mana aja, silakan. Ya, atau salat yang mana aja, silakan. Nas'alullah al-Qadira bijahin Nabil Bashiri ayyaktubalan al-bara'ata minan nar wal-khuluda fi daril qarar. Kami minta kepada Allah Ta'ala yang Maha Kuasa, dengan kedudukannya Nabi yang membawa kabar gembira, agar Allah tulis kami akan kemerdekaan, akan kebebasan dari api neraka, dan kekal di negeri yang tetap, surga Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi kita hari Jumat baca salawat biar banyak. Jangan ngobrol gitu, jangan ngobrol, tidur, baca salawat minimal 1000 dah, ya. Ya, kita ada tuh setiap malam minggu kita punya majelis salawat, kita baca 1000 setiap malam minggu, baca salawat 1000, masya Allah. Jadi setiap malam minggu
di pondok pesantren Al Isrok itu baca selawat 1000. Nikmat banget itu. Kita di rumah nggak baca, hadir rame-rame kita baca. Sebentar, nggak lama. Paling setengah jam lebih, dikit lah. Setengah jam lebih dikit. Faslun, ini suatu pasal, syurutu sihatil jum'ati sitatun, syarat-syarat sah Jum'at itu ada 6. Wuku'uha jama'atan biniyati imamatin waqtida'in wabi arba'ina mukallafan zakaran urran mutawattinan. Syurutu sihatil jum'ati, syarat sah Jum'at sittatun, ada 6. Uku'uha, pertama jatuhnya jama'atan, terjadinya berjama'ah. Biniyati imamatin, dengan niat imam. Dengan niat imaman. Jadi kalau namanya sholat Jum'at, wajib jama'ah. Makanya wajib niat imaman. Waqtida'in, dan niat ngikut. Makmum wajib niat ngikut. Makmum wajib niat imaman. Wabi arba'ina, dan wajib 40. Mukallafan, wajib yang mukallaf. Zakaron, wajib yang laki-laki. Huron, merdeka. Mutawatinan, orang penduduk. Tetap di situ. Namanya mutawatin. Jadi bukan orang yang pindahan. Apa? Enggak tetap. Bukan mukim. Jadi kalau mukim wajib tapi tidak ya masuk dalam bilangan Jumat. Mutawatin. Jadi mutawatinan itu orang yang menetap di tempat itu sekalipun orang bukan asli situ. Umpama di sini di Jakarta nih, orang Bandung, orang Medan, orang Bali sudah menetap di sini. Udah beli rumah di sini, enggak mau pindah. Ya. Paling sekali waktu Lebaran nengokin uak, ya, nengokin uak. Enggak apa-apa itu boleh, boleh. Banyak orang kayak begini, Pak. Ada orang Betawi kawin sama orang Jawa, apa katanya? Mana biasanya orang mana? Orang Jawa, tapi udah lama tetap di sini, udah tinggal di sini, udah nggak pulang-pulang lagi. Wabi, ya, mutawatinan, wabi abniyatin mujtamiatin, dan di bangunan yang berkumpul. Ini banyak di situ bangunan. Wa uqu'in salati, dan terjadi salatnya kulliyah seluruhnya fi waqti zuhurin, pada waktu zuhur. Jadi rakaat pertama, rakaat kedua semuanya waktu zuhur. Ya. Wa uqu'u salati gitu ya. Wa uqu'u salati kulliyah fi waqti zuhurin wa adamu ta'addudin, dan tidak ta'adud, enggak berbilang-bilang. Illa kecuali li usri jitimain, kecuali karena sulit berkumpul. Ya, enggak ta'adud. Enggak ta'adudul Jum'at. Kecuali sulit. Nah, kalau sulit boleh. Jadi kalau sulit boleh. Ta'adudul Jum'at. Ya, kalau sulit boleh. Ya, untuk berbilang-bilang Jumat, situ ada masjid, situ lagi ada masjid, situ lagi ada masjid, banyak masjid ngerjain sholat Jumat, boleh. Ya. Kenapa? Li'usri jtima'in, karena sulit berkumpul, udah kepenuhan. Ya, udah kepenuhan. Makanya hemat saya, yang bagus masjid, ya, udah ada tempat halaman parkir masjid, ya,
jangan beralasan lebarin masjid karena jamaah banyak menghilangkan parkiran masjid. Jangan. Biarin aja. Ya, itu masjid. Ya, enggak usah dilebarin sehingga menghilangkan parkiran masjid. Biarin aja masjidnya segitu. Ya, kalau mau tingkatin, ya, tingkatin, bangunin, udah halaman buat parkir masjid biarin. Kenapa? Kan kalau udah penuh kan yang lain bisa bikin masjid. Bisa bikin sholat Jumat. Begitu. Hah? Iya sih Arjuna. Biarin. Kalau masjid enggak ada halamannya cakep jelek. Ya cakep juga sih ya. Maksudnya bagaimana? Mana bagusan? Masjid ada halamannya sama masjid enggak ada halamannya? Halaman parkiran. Kan bagusan yang ada halamannya. Iya, begitu. Kadang kita enggak, biar udah ini semua dah, enggak usah pakai parkiran lah, parkiran di jalanan raya aja. Kecuali memang dari dasarnya mau kagak ada dari awalnya gitu. Iya, ini dasarnya sudah ada, lalu dihilangkan. Jangan begitu. Penting yang namanya parkiran. Iya. Kecuali emang dari dasar kagak ada, emang pas-pasan ini dari awal. Iya, fasilitas. Ya kita di sini emang pas-pasan, umpama tempat kita pesantren pas-pasan emang. Wa taqdimu khutbataini, dan mendahulukan dua khutbah. Bil arabiyyati, dengan bahasa Arab. Wa in lam yafhamu, sekalipun mereka enggak paham. Mendahulukan dua khutbah dengan bahasa Arab sekalipun mereka enggak paham. Ini dalil khutbah pakai bahasa Arab. Wa in lam yafhamu, sekali mereka enggak paham, enggak apa-apa, udah biarin aja. Biarin aja. Ya. Ya. Kalau enggak paham belajar gitu. Wa arkanuha wa arkanuhuma. Ya. Dan rukun-rukun keduanya, wa arkanuhuma hamdullahi, alhamdulillah. Wa salatun, dan salawat ala nabi, kepada nabi sallallahu alaihi wasallam. Bilabzihima, dengan lapas keduanya. Ya, salawat kepada nabi sallallahu alaihi wasallam dengan lapas keduanya. Ya. Jadi pertama salawat alhamdulillah, alhamdulillah, itu rukun tuh. Lalu salawat sama nabi, ya. Dengan lapas kuadanya, artinya dilapasin, ya. Ya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ya. Wasiyatun bitaqwa. Ya. Wasiat dengan takwa. Wasiat dengan takwa. Jadi salawat kepada nabi. Jadi alhamdulillah, salawat sama nabi itu dengan melapaskan keduanya di rukun di dua khutbah itu. Khutbah pertama, khutbah kedua. Wa wasiatun bitaqwa, wasiat dengan takwa. Walau sekalipun atiullah fikulin, pada tiap-tiapnya. Ya, atiullah pada tiap-tiap dua khutbahnya itu. Ya, sekalipun gitu doang, atiullah wajib. Wa qira'atu ayatin mufhimatin fi ihda uma, dan membaca satu ayat yang memberikan paham pada salah satu keduanya. Ya. Membaca satu ayat yang memberikan paham, ya, pada salah satu keduanya. Kalau tadi kan semuanya itu atiullah fikulin pada semuanya. Khutbah kedua, khutbah pertama. Begitu pula alhamdulillah, salawat sama nabi. Nah, untuk baca ayat Al-Qur'an itu di salah satu aja, boleh khutbah pertama, boleh khutbah kedua. Wa du'aul mu'minina, wa du'aun lil mu'minina bi ukhrawiyyin fi saniyatin, dan doa untuk orang-orang mukmin dengan doa akhirat
pada yang kedua. Ya. Doa untuk orang-orang mukmin dengan doa akhirat pada khutbah yang kedua. Ya. Doanya umpama Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat, itu juga bisa itu. Wa syurita julusun baina umam bitumakninatin, dan disyaratkan duduk di antara dua khutbah dengan tumakninah. Baca dah qul huwallahu ahad. Ya, qul huwallahu ahad. Wa muwalatan, wa muwalatun urupan, muwalat berturut-turut, urupan secara urup baina arkanihima, di antara rukun-rukun keduanya. Wa baina huma, dan di antara keduanya. Wa baina salatin, dan di antara salat. Jadi berturut-turut secara urut di antara rukun keduanya, ya, dan di antara keduanya, rukun keduanya, dan di antara sholat, di antara khutbah keduanya, dan di antara sholat. Jadi enggak boleh tantaran. Contoh tantaran, jangan sampai nih speaker mati. Habis khutbah speaker mati. Jangan benerin speaker dulu. Jalan aja khutbahnya. Terus saja. Iya. Jangan jangan nungguin, terus saja. Entar iya, ini bisa terjadi begini nih. Bisa terjadi. Jadi benerin khutbah, benerin mic dulu sehingga makan waktu bisa lama. Ah, ini putus mualat. Kalau yang ngerti udah enggak usah, jalan terus. Watuhrun, dan suci. Ya. Suci. Jadi khatib harus suci. Wasatrun, tutup aurat. Waqiyamun, berdiri. Jadi jangan duduk, liqadirin bagi yang mampu. Wajib, wajib isma'ul arba'ina, memperdengarkan orang-orang yang 40, memperdengarkan 40 orang. Ya, jamaah allati allazina, yang tanakidu, yang jadi bihim, dengan sebab mereka al-jumu'atu, ya, dengan sebab mereka jumatnya, ya, arkanahuma, ya, memperdengarkan, ya, akan rukun-rukun keduanya. Jadi wajib memperdengarkan kepada 40, wajib nih seorang khatib memperdengarkan 40 orang yang jadi dengan sebab mereka jumatnya, akan rukun-rukun keduanya. Wajib. Ya. Jadi kalau begitu tuh yang 40 tuh yang enggak boleh tidur ya. Lagi khotib khutbah tidur lagi. Enggak boleh tidur dia. Memang masjidnya kecil lagi. Udah masjidnya kecil, ya orangnya, ya, oh, bukan cemen-cemen, bukan ya. Aduh, jadi apa, khawatir banget ya begitu. Ya. Jadi yang bagus emang kita sembahyang yang tempat yang besar itu ya, yang banyak. Wa yata'akhkharu ihramu man la yanqidu bi imul jumu'ah, dan belakangan oleh takbiratul ihram orang yang enggak jadi dengan sebab mereka oleh jumatnya. Ya. An ihrami man yanqidu bi, daripada takbiratul ihram orang yang jadi bersama mereka. Jadi yang enggak jadi belakangan aja. Mana yang enggak jadi? Ya, itu mukimin enggak jadi tuh. Orang kontrakan enggak jadi dia. Jadi takbirnya takbirnya belakangan aja. Allah. Faraun, ini satu cabang masalah, man la'u maskanani. Orang yang membaginya mempunyai dua tempat tinggal. Ini boleh jadi dia orang bininya dua nih. Bininya ada dua. Mim, jadi dia tinggal dua tempat tinggal. Ada bini muda, ada bini tua.
pos 1, pos 2. Mimbalada ini di dua negeri. Fal ibratu, maka yang menjadi tolak ukurnya bima kasurat fihi iqamatuhu, dengan apa yang banyak padanya oleh tinggalnya. Di mana kira-kira ditinggalnya lebih banyak, bini muda, bini tua? Ya. Mana banyak kan kira-kira itu? Jadi rupanya ternyata punya bini dua enggak semudah kita, enggak seenak kita bayangkan ya. Hukumnya tambah lagi. Ya. Enaknya cuma begitu aja. Hukumnya tambah lagi. Ya, enaknya cuma begitu aja. Hukumnya tambah lagi. Ntar kalau yang punya bini dua kagak adil, jalannya begini di akhirat. Ya, jalannya miring. Masya Allah. Ya. Kecuali kalau kiai ya, insya Allah baik kalau kiai banyak. Kalau kiai, kalau kiai bisa insya Allah ya. Saya lagi belain kiai ini ya. Tahu ilmunya ya. Kan yang bikin jelek itu apa, tukang jalan. Lagi obekan meledak, kawin lagi. Lagi kagak ada obekan, ya Allah, ditinggalin bini anaknya. Insya Allah. Saya lagi bilang kiai ini ya. zaman dulu ya Allah, masya Allah. Ada orang pernah datang kepada saya, Pak Kiai, mau nanya. Nanya apa? Saya mau kawin lagi, bagaimana? Waduh. Saya tanya, dasarnya apa kamu nikah lagi? Enggak, hawanya pengen aja, katanya pengen aja. Kata saya, kalau begitu dasarnya jangan. Ntar nyesel kamu, berantakan. Oh iya, iya. Pas lama enggak ketemu, datang. Pas ketemu-ketemu udah lama, ternyata aja kawin lagi. Kata dia, kata pas ketemu sama saya, benar Pak Kiai, benar banget katanya. Ya. Ya, benar banget katanya. Jangan kawin lagi, saya kawin lagi kemarin. Duit saya habis semuanya Pak Kiai katanya. Mobil saya jual. Masya Allah. Habis 800 juta dah katanya semuanya. Ya, bertahan cuma kagak sampai setahun nikah. Ya. Niatnya itu salah. Ya, niatnya salah. Pengen coba-coba aja niat. Bini dicoba-coba, waduh. Ya, enggak bisa coba-coba. Itu tukang jalan gitu. Lagi banyak duit pengen-pengen ya. Iya. Kata dia, istrinya tahu enggak? Istri saya enggak bilangin. Tapi firasat istri kenapa kayak tahu aja gitu. Iya, istri kan Allahu Akbar. Itu istri. Kita bengong aja tahu itu. Kita lagi mikirin apa aja tahu itu. Iya. Istri. Gitu Bang Haji ya. Iya. Bang mikirin apa sih Bang? Tahu ya. Istri itu nyatu sama suami. Masya Allah. Saya walaupun saya umpetin masalah apa, pasti istri tahu di rumah. Bang, mikirin apa sih katanya. Ya. Fa inis tau. Ya. Fal ibratu bimaka surat fi ikamatu fi ma fi'i ahluhu wa maluhu. Maka yang menjadi tolak ukurnya dengan apa yang banyak padanya ya, tinggalnya. Ya, pada apa yang ada padanya keluarga dan anaknya. Lamanya di mana kira-kira? Ya. Tinggalnya lamanya di mana nih? Ya. Kalau ini contoh di sini dia bukan bini dua nih sini nih.
Ya, tinggalnya yang banyak tinggalnya di mana dan ada hartanya di mana, anaknya di mana. Tapi bisa juga bini dua, tambah lagi bini tiga, bini empat, sama. Ya. Tinggalnya paling banyak di mana kira-kira? Ribet dah dia, ribet. Ya. Fa ini stawa ya fil kulli fa bil mahalli alladhi huwa fi ala tu iqamatul jumu'ati. Maka jika sama keduanya tinggalnya itu lamanya pada tiap-tiapnya itu, maka dengan tempat ukurannya itu tempat yang dia itu ada padanya ketika tinggal Jumat, mendirikan Jumat. Dia lagi di situ ya di situ kerjain. Wallahu a'lam bissawab.